Kita muter-muter lagi untuk kasih kawan-kawan rekomendasi mobil baru terbaik. Dan kita lagi mampir ke Hyundai Simbruk. Dan kabarnya guys, di sini soal stok paling banyak dan diskonnya paling gede. Dan juga ada potongan subsidi yang gede banget. Dan soal DP dan hitungan paling murah. Nah, kita akan bongkar apa aja promonya. Come on. Okay, guys, yeah. Nah untuk informasi lengkap masalah harga promo Hyundai terbaik, yes. Sudah ada Pak Sandy, gimana halo, kabarnya? Halo, alhamdulillah, selalu semangat, ya. Semangat dan sehat buat kasih kawan-kawan best promo Hyundai. Best promo Hyundai. Nah, buat kawan-kawan yang hunting promo di Gias, sudah dapat hitung-hitungan. Nah, hold dulu ya. Hold dong, Bang. Kontak aja atau nggak usah capek-capek sih? Jangan. Japri aja langsung ya? Japri aja, programnya bisa Sandy samain, kita kasih yang lebih lagi malah. Atau kawan-kawan sudah lewat Gias nih, baru nonton? Nggak. Japri aja. Japri Sandy. Tetap ada promonya? Tetap. Lebih murah tetep lagi bahkan. Kasih. Mau yang lagi posisinya jauh dari Gias juga, tetap kita bisa input di Gias. Oke, okay, luar biasa. Oke, Pak. Yang pertama ini lokasi di mana, Pak? Lokasi Sandy di Hyundai Simbruk, Jalan Tekunya Arif nomor 14, Jakarta Selatan. Oke, yang kedua nomor HP. Nomor HP sendiri di 0853-1175-8446. Untuk dapat best promo harus Japri, janjian dan langsung cari Pak Sandy ya? Harus, nanti kan beda program. Jangan salah orang. Iya, jangan. Atau okay. Ada chat dua kawan-kawan Japri, oke hitungannya bisa SPK online ya? Bisa Sandy bantu untuk proses SPK online-nya, tinggal kirim berkasnya ke Sandy, kita bantu proses cash credit. Kita kasih hitungan terbaik, nanti setelah selesai pelunasan, mobil kita kirim. Lebih aman dan nyaman. Lebih aman dan nyaman. Baik. Sama next, Pak, bisa nggak test drive? Bisa. Test drive itu area Jabodetabek, untuk area mau di rumah boleh, mau di perkantorannya juga boleh. Terus yang diatur jadwalnya. Oke, sama next, Pak, bisa nggak trade-in? Trade-in? Oh iya, trade-in apalagi, Bang? Kita bisa bantu harga bagus, mau tahun-tahun lama juga boleh, kita kasih harga bagus. All brand, nggak mesti Hyundai. All brand ya, all brand. Dikasih harga terbaik, lebih aman dan nyaman. Lebih aman dan nyaman. Oke, langsung yang pertama, ini mobil yang paling best seller nih. Mobil aku, mobil harus masih. Jadi gini guys, ini memang kawan-kawan banyak yang berpikir, Stargazer, mobil orang kaya, mahal. Nah ini sebenarnya memang iya. Ya, mungkin karena desainnya futuristik, Bang. Desain futuristik, tampilan. Itu memang mewah, nyaman sekali. Betul. Tapi kabarnya harganya oke juga. Harganya oke, walaupun dia fiturnya fitur, mobil-mobil Eropa, keamanannya semuanya, desainnya, tapi harganya tetap. Gini guys, kawan-kawan yang ada hunting merek sebelah, yang mungkin dipikir lebih murah, hold dulu, coba nonton video ini. Nonton dulu. Dan kawan-kawan juga japri aja, ini harganya oke, hitungannya juga murah kok. Banget, Pak. Oke, Pak. Ini tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu kita dari multi tipe aktif, esensial, style prime, dan sekarang tipe X lagi, Pak. Oke, berapa harga mulainya, Pak? Harga OTR itu dari 249.600 dan paling tinggi itu tipe X Prime di 346.400. Itu adalah harga OTR. Harga masih OTR. Ada potongan lagi. Masih. Setelah dipotong, ini harganya menarik loh. Menarik. Yang kawan-kawan yang cari merek sebelah mending hold dulu coba diadu dulu ya. Daripada lihat brand dulu brand lain ya. Oke, Stargazer dulu. Japri aja kenapa? Japri. Tentunya beli ini lebih bangga dong. Pasti perhiasan buat keluarga ya. Perhiasan buat keluarga. Bener. Oke. Pak, ada hitungannya apa mungkin, Pak? Ada. Jadi kalau untuk program DP-nya, kita lagi tipe esensial, itu DP cuma 27 juta, angsuran 5.882, tenor 5 tahun. Ada juga program angsuran 4 jutaan, DP cuma 50 juta, angsuran 4589, tenor 5 tahun. Nah, untuk yang tipe X Prime, itu kita lagi ada program juga, angsuran cuma 5 jutaan, dari TDP-nya 54.754, dan DP murahnya itu cuma 20 juta. Okay. Angsuran 7368 tenor 5 tahun. Jadi kawan-kawan tinggal pilih aja dan silakan compare ke sebelah. Sebenarnya oke banget loh. Harganya mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Kalau mau ada yang angsuran lebih ringan lagi bisa, kita ada program balloon payment yang 3+3. Angsuran cuma 3 jutaan aja. Tenornya 3 tahun. Bisa di lunasi di akhir tahun ketiga atau mau dikreditkan lagi. Oke, okay, gampang. Lagi tenor lagi. 4+4 spesial promo itu tenor 4 tahun dan ada sisa pelunasan 50% di akhir tahun keempat atau mau diperpanjang lagi 4 tahun. Gini guys, gampangnya kawan-kawan kontak aja. Kontak Sandy aja. Janjian test drive bawa keluarga. Nah itu baru bener, Bang. Jadi langsung merasakan langsung ya. Siap.
gitu. Udah pasti langsung SPK. Udah pasti. Oke, ini barang ready, Pak ya? Barang ready. Oke, pasti. Pak. Next, berikutnya. Nah, ini kawan-kawan pengen mobil yang lebih ini, Pak. Lebih gayanya ini, Pak. SUV, Pak. SUV yang hemat, tapi jangan mahal-mahal amat juga. Ada. Kita ada compact SUV terbaik nih, Bang. Kereta. Kereta ya? Yes. Oke, nah kita akan bongkar promonya Hyundai Creta. Come on, guys. Oke, berikutnya. Ya. Mobil compact SUV terbaik. SUV terbaik. Nyaman ya. Nyaman, safety full. Dan harganya juga masih terjangkau banget ya. Masih banget, Bang. Hyundai Creta. Oke, Pak. Ya, tipenya apa aja, Pak? Tipenya ini kita ada tipe aktif, trend, style, dan paling tinggi itu tipe prime, dan ada tipe Alfa yang terbaru. Oke, ini berapa sih harga mulainya, Pak? Harga mulai itu tipe aktif dari 297.300 dan paling tinggi Alfa di 421.800. Oke. Ini mobil, jadi kalau kawan-kawan pengen, harus coba dulu ya? Harus coba dong. Interiornya bagus banget, ya. Build quality-nya premium. Nah. Bahkan tipe tertinggi sudah ada pendingin kursi. Pendingin kursi, udah safety, smart sensing-nya di depan belakang sudah lengkap. Iya, jadi kawan-kawan silakan compare ke merek sebelah. Ini menarik banget, dan diskonnya juga oke banget. Betul, apalagi kalau untuk kereta, untuk Hyundai ya, khususnya, kita udah ada Blue Link. Oke. Cuma di Hyundai aja yang ada fitur Blue Link-nya. Iya. Oke, Pak, langsung tunggu kawan-kawan, Pak. Ini ada nggak sih, Pak, DP murahnya, Pak? Ada. Oke. Berapa nih? DP-nya itu tipe Trend, Matic, itu DP cuma 6 juta aja. TDP 6 juta. Berarti kawan-kawan datang bawa Mio, pulang bawa kereta. Betul. DP cuma 6 jutaan aja. Apalagi kalau tipe Alfa itu, TDP-nya itu cuma 17 jutaan. Angsuran itu cuma 9,3, tenor 5 tahun. Oke. Banget, Pak. Jadi gini, kawan-kawan hitungan itu adalah fleksibel. Kawan-kawan japri aja, ajukan DP-nya ya. Apalagi kalau trade-in lebih enak lagi ya. Lebih enak lagi. Nah, misalnya saya mau DP cepet, ya lebih enak gitu. Ya jadi kan saya hitungan kasih sendiri yang terbaik. Atau plus ada program tenor 4+4 balloon payment. Oh, oke. Okay. Nah, itu kalau tipe trend, DP cuma 29 juta, angsuran 5,7, 4 tahun. Nah, di tahun keempat, terakhir tahun keempat, itu ada sisa pelunasan 50% dari OTR atau mau dipanjangin lagi 4 tahun. Oke, atau kawan-kawan dapat dari kanan kiri hitungannya. Nah, japri dulu ke kita japri. Ya. Betul. Kita kasih yang terbaik lagi. Kasih yang terbaik. Banget. Pokoknya Kia Tabangku sampai kirim mobil ya. Pasti kalau itu. Luar biasa, Pak. Oke, Pak, next, Pak. Nah, ini kawan-kawan pengen mobil SUV, Pak, yang mewah, Pak. Diesel. Yang mewah, besar sekali ada kita. Palisade, Bang. Keren banget. Palisade ya? Yes. Ya udah, kita akan bongkar promonya Hyundai Palisade. Come on, guys. Let's go. Oke, berikutnya di sini ada mobil simbol kemakmuran, keberhasilan ya. Banget, ini Bang. Ini dipakai oleh para orang-orang sukses. Ya. CEO, owner. Iya, owner ya. Direktur. Dan juga pejabat ya? Udah pasti pejabat, pasti, Bang. Mobil keren yang orang santai. Orang yang santai, humble. Iya, ini mobilnya orang kaya banget. Orang kaya banget. Pakai T, Z, 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 Z. Hyundai Palisade. Oke, Pak, ini tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu dari tipe Prime, terus ada Signature Four-Wheel Drive, All-Wheel Drive, dan sekarang ada tipe XRT. Oke, ini tipe tertinggi ya, SRT ya? SRT, FWD sama all-wheel drive, ada dua tipe, Bang. Oke, jadi ini sudah warna hitam pada bagian peleknya. Betul. Dan sudah ada body kit. Body kit, interiornya juga ada hitam, pas belakang ada emblem SRT, pokoknya udah makin maco. Sangar sekali, keren sekali. Oke, Pak, ini berapa harganya, Pak? Harganya itu kalau tipe prime mulai dari harga 910, paling tinggi itu SRT di 1215. Itu adalah harga OTR ya, masih ada potongan lagi ya? Ada pasti. Oke, Pak, sama ini, Pak. Kawan-kawan juga banyak yang tanya soal mobil SUV 3 baris yang lebih sporty, Pak. Ya, tapi ada mewah, itu ada di Santa Fe ya? Iya, Hyundai Santa Fe. Itu ada barang nggak, Pak? Hyundai Santa Fe ada, Bang, tapi nggak terlalu banyak sih. Ini juga ready ya? Ready juga. Sama. Oke, gitu. Santa Fe. Tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu dari mulai tipe prime, dan paling tinggi itu di Signature Diesel D22. Gitu. Okay. Harga mulai dari 625, paling tinggi itu sih kita diesel di 759. Itu adalah harga OTR. Harga OTR. Masih ada potongan-potongannya terbaik ya. Terbaik, Bang. Oke, hitungan japri aja kayak biasa hitungan ya. Hitungan japri aja, apalagi kita masih ada stok 2023 khusus Santa Fe Gasoline 2023 Prime. Diskonnya lumayan. Diskonnya tuh bukan lumayan, itu gede banget. Digitnya gede, pokoknya. Digitnya gede, tapi terbatas ya, cepet-cepetan. Jadi bukan puluhan, tapi gitu, bunyi es. Atau kawan-kawan ambil yang nik baru juga diskonnya puluhan gede puluhan ya? Puluhan gede, Bang. Puluhan gede gini, guys. Ya mungkin kawan-kawan bisa pergi haji atau kawan-kawan pengen umroh 2 kali itu 3 kali aja ya. Atur aja, bisa, atur, ya. Kawan-kawan kontak aja. Jadiin apaan itu. Diskonnya terbaik ya. Oke. Okay. The best, Bang. Pas sama next, nah kita akan bahas mobil listrik. Nah, mobil listrik. Yang kabar lagi ada potongan yang bukan main ini. Betul.
ada program promo juga, sama ada yang baru mau launching juga. Oke, gitu. Kita akan bongkar promonya Hyundai Ioniq 5. Come on. Oke, berikutnya mobil listrik yang paling laris. Iya. Yeah. Hyundai Ioniq 5 ya. Ioniq 5. Keren, yang sangat Ioniq. Rame, ada di mana-mana. Mobil yang sangat hemat dan juga harganya oke. Dan nah, ini kabarnya juga lagi ada potongan yang luar biasa ya. Ya, lagi ada potongan PPN lumayan, Bang. Oke, Pak. Ini tipenya apa aja, Pak? Tipenya itu dari mulai tipe Prime Standard Range, terus Prime Long Range, Signature Standard Range, dan yang paling tinggi Signature Long Range. Oke, itu berapa harganya, Pak? Harga OTR mulai 782, paling tinggi itu di Signature Long Range di 895. Itu adalah harga OTR? Harga OTR. Ada potongan yang kabarnya bukan main, besar Iya. Subsidi ya? Subsidi PPN, itu... Okay. PPN itu kan harus 11%, itu ada potongan 10%, jadi konsumen cuma bayar PPN-nya 1% aja. Arti potongannya? 70 juta. 70 juta up, wah up. Gede, japri aja ya. Japri. Itu belum termasuk program tambahan. Oh, plus, nambah plus lagi. Plus jadinya, wah. Gede ya, jadi gede kalau japri aja, atau hitungan japri aja ya? Hitungan japri sendiri, mau bunga 0%, mau 50-50 payment, mau BP 20% juga bisa. Bisa, atur bisa. Aja. Di sini dikasih hitungan yang terbaik. Pasti kasih hitungan terbaik. Oke, dan next adalah untuk Kona EV ya. Kona EV, yes. Mobil listrik, dan ini syuting belum ada harganya. Belum ada harganya. Ini gambaran nih guys ya, kita kasih kawan-kawan gambaran untuk harga dan hitungannya. Harga dan hitungannya. Harga dan hitungannya, nanti ada dikasih info. Oke, kawan-kawan kontak aja. Jadi kawan-kawan tinggal pilih pengen Ioniq 5 atau pengen Kona EV ya. Kona EV, dan pasti dua-duanya itu CKD. Oke. CKD satu, jadi kalau untuk masalah part, bahkan garansi baterainya 8 tahun, pabrik baterainya juga Hyundai punya sendiri di Indonesia, sudah beroperasi. Mobil CKD spare partnya banyak, dibuat di sini, tentu pajak lebih murah. Pajak lebih murah. Bayar lebih enak ya? Bayar lebih enak, dan pasti hati tenang Bang, nggak khawatir nanti partnya gimana, baterainya gimana, nggak usah khawatir. Dan dealernya ada di mana-mana, Hyundai. Dealernya ada di mana. Single dong. Lalu untuk Ioniq yang 6 ya, japri aja ya? Japri aja, itu masih ada beberapa warna, Nik 2023, kontak Sandy Bang. Dan juga untuk Staria, kontak aja kayak biasa ya? Kontak sini juga. Oke, pokoknya japri untuk dapat best promo. Best promo, best deals pokoknya. Ya, jadi kalau kawan-kawan cari Hyundai, ini adalah cabang terbesar, terbaik. Tapi kalau kawan-kawan pengen hitungan yang paling ringan, harus cari Pak Sandy berapa nomor HP-nya? Ya, nomor HP Sandy di 0853-1175-8446. Lokasinya? Lokasi Sandy di Hyundai Simpruk, Jalan Tuk Punyak Arif, nomor 14, Jakarta Selatan. Oke guys, cepat kontak ya. Kenapa? Karena harga launching adalah harga termurah. Termurah. So, cepat di booking, jangan sampai naik harga nanti pala pusing ya. Iya, betul Bang. Oke, ditunggu SPK-nya. See you guys.